Otopsi tadi memang sudah selesai jam 2. Nah, sebenarnya dipegang oleh penyidik, keluarga dan pengacara belum belum dikasih tahu. Sejauh ini update itu gimana, Kak? Kasus ini. Ya, tadi kami sempat bertanya kepada penyidik yang hadir di sini. Katanya udah ada pemanggilan sekitar 40 orang. 40 saksi yang infonya kan yang pelakunya baru satu ya. Jadi mungkin masih akan terus. Jadi ada pelaku satu kakak tingkat dua ya. Tingkat dua dia baru dia sih, cuman pada dasarnya kami saya maupun pihak keluarga nggak yakin dia satu orang. Jadi memang kalau dilihat dari penjelasan kampus, penjelasan pihak STP, dan dilihat dari CCTV, kita sih begini, melihatnya seperti itu ya. Cuman ada keluar masuk orang. Keluar masuk orang, itu yang mau kita dalami, siapa aja orang yang di dalam saat kejadian. Pas sudah kejadian, siapa yang keluar itu ya. Saya dengar infonya saya ada 4 orang ya, cuman saya belum bisa memastikan berapa pelakunya, berapa orang totalnya. Kita baru dapat informasi seperti itu.